Jumat 14 Juli 2010, kru Hot Cafe Tristar berkunjung ke Malang. Tak hanya untuk bersenang-senang, namun mereka berbagi ilmu dengan warga Malang. Kali ini mereka mengajarkan menu vegetarian di dua tempat, yakni di Universitas Macung dan di Hoki Hoki The Cafe. Sebelum bertolak ke Universitas Macung, Pak Tolik, salah satu koki di Hot Cafe, pagi itu mengajarkan 3 menu vegetarian pada pemilik Hoki Hoki The Cafe yang dulu juga pernah menjadi peserta kursus cafe di Tristar. 3 resep yang diajarkan yakni sup jagung, sup kembang tahu, dan rawon vegetarian. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat 3 masakan ini hampir sama seperti bahan resep umumnya. Hanya saja ikan atau daging diganti dengan jamur, dan penyedap rasa diganti dengan ekstrak jamur. Meski tak menggunakan daging atau ikan, rasa masakan vegetarian sama lezatnya dengan masakan berbahan daging atau ikan. Setelah selesai membuat resep di Hoki Hoki The Cafe, tiba saatnya kru Hot Cafe meluncur ke Universitas Macung. Hari itu, Universitas Macung menggelar program Ibu Super. Program yang berbentuk workshop dan demo memasak makanan sehat ini merupakan salah satu bentuk program pengabdian pada masyarakat. Dalam kesempatan ini, dosen Tristar Culinary Institute Pak Oce Herman Wibowo diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang kemahiran Tristar dalam mencetak chef yang terampil dan profesional di bidang kuliner. Di program Ibu Super ini, Hot Cafe Tristar dipercaya untuk mendemokan 2 resep menu vegetarian pada 50 ibu-ibu warga Malang Raya dan sekitarnya yang menjadi peserta Ibu Super. 2 menu yang dibuat yakni sate vegetarian dan soto vegetarian. Menurut trainer dari Hot Cafe, masakan vegetarian kini banyak diminati oleh masyarakat. Karena selain sehat, masakan vegetarian juga dapat menghilangkan kolesterol dan menurunkan darah tinggi. Dipilihnya Tristar untuk mengajarkan resep masakan sehat pada ibu-ibu super ini karena menurut salah satu dosen teknik industri Universitas Macung Malang, Surya Wirawan Widianto, Tristar merupakan lembaga pendidikan kuliner yang terpercaya dan inovatif dalam mengajarkan setiap resep masakan. Jadi seperti kita tahu, zaman sekarang kan banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan makanan-makanan sudah banyak yang nggak sehat. Kemudian seperti banyak juga sayuran-sayuran yang kita dengar banyak isu-isu seperti pengawet, apa, nah itu kan menyebabkan banyak penyakit-penyakit seperti degenerasi, kemudian kanker. Nah, seperti itu, maka itu kita di sini, Universitas Macung, kita punya konsentrasi bioindustri, itu kita berfokus pada makanan, berfokus pada pigmen, kita berusaha memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana kita mengolah makanan itu yang sehat, terutama kita berkonsentrasi pada sayuran seperti itu. Nah, salah satunya kita juga ada demo masak ini, demo masak oleh Tristar. Dia juga mengemukakan tentang makanan vegetarian, bagaimana kita membuat daging buatan dengan menggunakan sayuran seperti itu dari jamur tadi. Nah, 2 resep vegetarian sudah selesai diajarkan pada para ibu warga Malang Raya. Kini kru Hot Cafe Tristar bersiap untuk kembali ke Surabaya. Nantikan kunjungan mereka di daerah-daerah lainnya, tentu dengan resep-resep yang berbeda dan pasti nikmat.